Baik, untuk membina ayat mudah dengan betulnya, yang pertama, kita mestilah membaca arahan dengan teliti. Kerana pada arahan biasanya ada clue ataupun kata kunci yang boleh membantu kita untuk membina ayat. Yang kedua, kita perlulah bulatkan aktiviti ataupun perbuatan yang terdapat di dalam gambar dan kita labelkan nombornya. Yang ketiga, kita mestilah nyatakan kata kerja mengikut nombor seperti yang telah kita labelkan sebentar tadi. Yang keempat, kita mestilah membina ayat mengikut susunan seperti yang cikgu nyatakan di sini. Baiklah. Langkah pertama, kita perlu baca dulu soalan yang diberikan. Soalannya, gambar di bawah menunjukkan suasana di kantin sekolah. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana di kantin sekolah berdasarkan gambar. Pada soalan ini terdapat cluenya ataupun kata kuncinya iaitu suasana di kantin sekolah. Jadi, kita perlu garisi suasana di kantin sekolah. Kerana itu ialah kata kunci yang kita perlu tahu untuk membina ayat. Seterusnya, langkah yang kedua, kita perlu bulatkan aktiviti ataupun perbuatan yang terdapat di dalam gambar. Kemudian, kita labelkan nombornya. Pastikan aktiviti ataupun perbuatan yang kita pilih di dalam gambar itu adalah aktiviti yang kita tahu kata kerjanya dan aktiviti tersebut biasa kita lakukan ataupun aktiviti tersebut senang untuk ditulis kata kerjanya. Baik, langkah ketiga. Kita mestilah menyatakan kata kerja mengikut nombor seperti yang kita telah labelkan pada gambar tersebut. Jadi, kita tulislah kata kerja yang mudah. Sebolehnya, kata kerja tersebut disertakan dengan objek. Jika kata kerja itu ialah kata kerja transitif. Baik, langkah yang terakhir. Kita perlulah membina ayat mengikut susunan seperti yang dinyatakan. Itu yang pertama, kita mestilah mencari ataupun menulis frasa nama, kemudian diikuti dengan kata kerja dan juga keterangan.